teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Harika. Dan di kesempatan kali ini saya berada di sebuah tempat wisata yang cukup viral beberapa bulan yang lalu saat awal pandemi, yaitu kita berada di Nepal Panjava. Di sini saya mengingatkan kepada kampung pelangi yang ada di Semarang dan di Malang. Soalnya warna-warni kampungnya. Oke, kita langsung ke sana melihat ada apa lagi di sekitaran Nepal Panjava. Bukan kondisi ya, melihat pemandangan yang ada di Nepal Panjava. Let's go. Di atas sana sebuah puncak gunung, Gunung Sumbing, tapi pada pagi ini tertutup oleh awan. Jadi kita nggak bisa lihat puncak yang ada di atas sana. Nggak apa-apa lah, kita menikmati yang ada di bawahnya. Yang ada di bawah ini cukup keren soalnya. Yuk kita explore lagi. Fill me up with your smile. All the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game. Bahagia, jadi walaupun panjang 0 sampai 12 kilo nggak apa-apa, rasa capek karena suasana senang, gembira, meriah. Nggak capek ya? Tidak. Cuma nggak tahu nanti kalau sudah sampai rumah kaki-kaki kita nggak tahu. Oke, kita naik lagi ya teman-teman. Pokoknya ini durasinya paling lama. Ini kita nggak pernah olahraga, tanjakan terus. Kalau di rumah cuma tidur makan, sekarang jalan-jalan ditanjakan, napas sudah mungkas. Ya mungkas ya. Makanya olahraga dong. Olahraganya cuma gitu. Olahraganya apa? Di warung Padang. Kalau di lebih murah kawan. Cuma kita kadang dapat rezeki dikit, langsung masuk warung Padang. Oke. Ini teman-teman, hawanya tuh sebenarnya dingin tapi gerah. Keren ini pokoknya. Kalian harus cobain ke sini ya. Keren banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.